Hati-hati sayang. Eyalah, Mas Anto seger bener deh. Jelas dong, Mas Anto kan emang seger. Sayur sama buah-buahannya, Mas. Loh, Mas Anto kenapa? Anak saya sakit. Saya bingung, biayanya besar banget. Loh, Mas Anto belum daftar program JKN KIS. Saya belum sempat ke kantor BPJS Kesehatan buat daftar, Bu. Wah, hari gini masih ke kantor BPJS. Kan bisa pakai aplikasi mobile JKN. Lebih simpel dan lebih cepat juga, Mas. Ini, Mas. Hai, hai, hai. Buat kamu yang belum jadi peserta program JKN KIS. Tenang. Sekarang daftarnya mudah dan cepat. Kamu tinggal buka aplikasi mobile JKN, terus pilih fitur pendaftaran peserta. Terus klik setuju. Wajib banget setuju. Habis itu masukin nomor KTP atau NIK dan kode CAPTCHA. Klik cari. Selanjutnya isi data pribadi dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Oh iya, jangan lupa pilih kelas rawat yang kamu inginkan. Kemudian isi alamat email dan nomor handphone kamu yang aktif, guys. Soalnya kode OTP atau one time password akan dikirimkan melalui SMS. Kalau udah terima kode OTP, tinggal kamu masukin aja ke aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, cek email kamu untuk nomor virtual account pembayaran iuran program JKN KIS. Untuk mencari informasi lokasi kantor BPJS dan fasilitas kesehatan terdekat, kamu bisa memanfaatkan fitur lokasi. Kalau kamu belum puas dengan aplikasi Mobile JKN, gunakan fitur pengaduan keluhan. Di sini kamu bisa memberikan kritik dan saran serta mencari informasi seputar program JKN KIS. Informasi dan pengaduan akan ditanggapi dalam 1 kali 24 jam di hari kerja. Gimana? Gampang toh? Banyak kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan. Sayang loh Mas Anto kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih ya Bu Iren. Saya pergi dulu. Mari. Bu Iren sadar nggak sih handphone ibu kebawa sama Mas Anto tuh? Hah?